Halo semuanya, kali ini saya mau unboxing sepatu futsal merek Ortus 8. Oke, kita coba, kita mulai buka ya. Masih segel, langsung aja kita buka. Ini saya beli sepatunya di online shop ya, toko hijau. Mereknya Ortuside. Tipenya Rampage V2 kalau nggak salah. Oke, kita langsung buka ya. Jadi saya beli sekalian sama kosakinya. Kosaki Ortuside ini harganya Rp70.000. Kemudian ini sepatunya Ortuside dan gue salah repet itu. Saya beli di nomor 43. Ini bentuknya seperti ini ya, untuk harganya, untuk tipe dan harganya. Oke, ini saya sengaja pilih yang warna cerah ya. Jadi untuk yang tipe ini ada beberapa warna ya, ada warna putih, hitam, sama grey. Kebetulan saya penasaran yang sama warna grey ini. Ini bahannya kulit sintetis ya. Dan ini anti slip untuk bawahnya. Jadi untuk yang seri ini itu ada dia tiga warna ya, warna grey, kemudian warna orange untuk bagian pinggirnya, warna biru sama logonya itu warna apa nih, warna Tosca, Stabilo Tosca. Nah, dan apa sepertinya ringan sekali ini. Kosaknya juga bahannya lumayan tebal ya. Ini kuset juga, terus di bagian telapaknya juga ini ada semacam karet biar nggak licin. Dan saya juga beli dekernya. Jadi dari sepatu itu harga kurang lebih 430, kemudian untuk kosaki harganya 70.000 dan ini harganya 46.000. Jadi kurang lebih 500 ribuan lah, worth it. Ya, coba nih ya.
kita coba. Sebenarnya kaki saya ini di ukuran 42. Karena kalau untuk futsal kan dia sempit ya, bisa gedein ke 42 jadi nomor 43. Ya, tapi itu